Oke guys, hari ini kita mau coba Trans Jatim dari cabang ini tapi lagi dari kota Gresik mau ke Surabaya. Rencananya mau ke Majid Sunan Ampel. Berdua jalan sembarangan daripada rumah nongkrong. Dan kita masalahnya ini kita sudah di depan SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Masalahnya bukan itu. Jalan ternyata ke apa namanya itu kayak tempat pemberhentiannya ya. Sudah 10 menit dari tempat nginap. Belum sampai. Soalnya dia adanya di depan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di situ tempat nunggunya. Oke. Ikuti kami terus, kita jalan terus. Tanah jembatan ini. Jembatan ini kalau di bawah ini kalau orang saya mau kena macet situ dong lewat sini bawah. Jadi untuk mengurangi kemacetan dan bikin jembatan ini. Jembatan itu tempat dari SMA itu cuma begini. Masuk dalam. Masih jauh guys, sana masih jauh di depan. Sudah lama tidak jalan. Tapi kita menghilangkan nasi tadi ini. Lihat, itu di bawah, tembus ini. Jadi ada terowongan di bawah ini. Terowongan yang dibuat untuk mengurangi kemacetan. Mengurai, bukan mengurangi. Oke. Sudah kelihatan sana. Jadi kita sudah jalan SMA 1. SMA 1 Muhammadiyah 1 Gresik. Oke. Sudah kelihatan depan. Tapi karena tempat jalannya apa? Tempat jalannya apa? Teduh, teduh. Tidak panas, ada pohon-pohon banyak kayak gini. Pohon banyak sekali. Karena banyak pohon jadi kita santai saja. Ya, ada orang yang nunggu lagi sana. Oke. Pas-pas tempat mandi sih. Jual sini juga jalan-jalan. Tapi angkatnya juga berat sih. Di sini sepanjang ini penjualan bunga. Tempat penjualan bahan-bahan taman. Iya, bunga-bunga. Nih, gini-gini. Sepanjang jalan ini taman ini. Wow, keren-keren. Bagus-bagus. Ini langsung ada kolamnya. Iya, dia terpakai satu kolam, satu set. Wow, di sini ada bunga, ada bunga-bunga juga banyak. Ini semua dijual ini, bunga-bunganya dijual semua. Dijual. Iya, dijual. Banyak ini. Ini banyak bunga ini, bunga-bunganya jual semua. Ini semuanya di jual. Ini semua dijual di sini. Bunga-bunga. Oke. Ini sudah mau sampai di sini kita. Itu baliknya. Iya, itu halte ke sana. Ini yang kita sini. Oke. Okay. Ya, ini kita tiba. Sudah tiba. Maju, maju. Oke. Haltenya. Halte Trans Jatim. Oke, kita tusin dulu. Oke, satu jam, tapi tangan merah. Karena saya berdiri, saya lama satu jam. Nah, tapi alhamdulillah tadi ini dapat tempat duduk dia. Nah, satu jam sampai di
Terminal Burangasi. Iya. Apa namanya, Pak? Nah, karena kita mau cari lagi, itu ada bis khusus dalam kota Surabaya yang Surabaya itu ya, bis Surabaya katanya tadi. Kita pindah ke situ, tapi nanti kita cek dulu tahap naik TV berapa, kita tanya aja sama petugasnya. Jelas seperti itu. Nih, tangan merah masih merah. Karena kita lewat tol, memang harus lewat tol kalau enggak lama. Tapi hanya 5.000 bayarnya sampai sini. Oke, terus. Nah, ini adalah bis khusus dalam kota Surabaya, namanya Surabaya Bis. Surabaya Bis. Keren sekali ini. Nanti ini satu lagi nih. Oh, kita naik yang ini nih, kita cari nanti, kita tak di sana nih. Oke, situasi di dalam bis Surabaya bis. Di terminal Burangas. Keluarnya bis tadi sini. Ini bis tadi keluar sini. Nah, ini bus Trans Jati mau lokas. Nah, ini sini. Ah, itu balenya. Banyak balenya di situ, balenya. Surabaya. Kita. Surabaya. Perputaran pelabuhan Elindo. Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit dari Burangasi, kita tiba di Jembatan Merah. Jembatan Merah
Jadi hari ini kita menjelajahi Kota Surabaya. Kota Surabaya. Pertama kita menaiki trans dari apa? Gresik ya. Kemudian kita pindah di Burangasi. Dan kita naik bus Surabaya. Aku kawasan cuma mau cari. Perjuangan hotel itu dulu apa? Kawasan tua. Kita foto di sini. Foto. Akhirnya kita tiba di sini. Yang baru dibuat saja ini. Nah, baru dibuat saja. Minum, minum, minum. Ayo, minum. Ayo kita share minum. Hey, Eker. Eker. Tidak, saya kemarin lihat di YouTube itu yang kayak gini. Ini bukan. Bukan, bukan. Ini diperkirakan ini mobilnya Malabi. Waktu dia meninggal tuh Malabi di sini. Tapi mobil ini katanya bukan mobil yang asli, tapi seperti inilah mobilnya. Dan seperti yang kau perjuangan kapan dibeli itu. Ini ya, mobilnya ini. Mobilnya Malabi. Ya, sabar. Ya, mobil ini yang diperkirakan dan dikendarai oleh Jenderal Malabi yang terbunuh di sini, Jembatan Merah ini. Ini dia, dari abad ke-20 seperti ini. Jadi sudah dibuatkan ya, Jembatan Merah. Jembatan Merah ini. Dan Jalan Kembang, Jepun. Perjuangan. Ini untuk aksara ini. Kamu baca pakai aksara. Di sini juga ada. Ini baru diresmikannya beberapa. Nah, Jembatan Merahnya mana? Itu Jembatan Merahnya, Bu. Yang sana itu Jembatan Merah. Sana mallnya. Itu mall Jembatan Merah sebelah kanan. Mall Jembatan Merah. Tapi yang sebut Jembatan Merah yang sana aja, kita sana dulu. Foto di sana dulu. Inilah yang disebut dengan. Ini yang disebut dengan Jembatan. Raya ini kota lama ini. Ini kota lama. Pecahan bos. Ini bos, 25 bos. Dan jalan bos. Kita mau. Jembatan Merah ini yang dibuat di depannya itu yang dibilang Chinatown. Nah. Jembatan Merah itu yang dibilang Chinatown. Nah, kita harus foto sini. Kalau kita set. Nah, matikan dulu. Kita mau ke Masjid Agung Sunan Ampel. Tapi agak cepat, tadinya mau jalan kaki sih. Tapi kita lihat waktu sudah 2:30. Supaya cepat, kita naik becak aja. Murah kok becaknya, 20 ribuan. Dan kita akan melewati kawasan Chinatown.
hitung-hitung bagi rezeki. Mari kita ambil api ini. Naga itu baru bosnya. Surabaya. Orang baju aja, ya. Mereka orang baju aja, masih jual baju. Barang-barang mau dimana di kapal, barang-barang mau antar ke daerah lain. Kenapa ada harga parkir? Ini parkir dua ya. Ada kan? Nambah lihat bal. Ini ada dia oleh-oleh ni. Ini aja. Ini aja mas. Mas, ini aja. Itu pakai begitu mas saya. Kita berburu paket oleh-oleh untuk